Ini sewu, Bu. Badhe tangkat niku bangunan bekas bangunan apa nggih? Belanda. Belanda. Bekas pabrik gula nggih. Bekas lepan padi. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Ngene kuwi kula napa? Nelusuri nyon sewu nggih. Nggih, nggih. Nyon ambil gambaripun. Oh, nggih. Niki teman-teman peta Belanda itu kan kompleks pabrik gula nggih. Nggih. SF Banyu Putih. Nggih. Engkang pabrik gulane pun wonten pundi? Mika sing tanah iki sing dilen. Sumatan bumi wonten kolame digambel kolam. Niku pabrik gula besar napa? Nggih. Besar nggih. Nggih mboten besar nggih. Lumayan terus pindah wonten Bojot. Oh, pindah Bojot. Nggih, pindah Bojot. Oh, iya iya iya. Jadi rupanya nanti mikir terus dipindah Bojot nih kak. Berarti kalau ini nih bangunan apanya nih Bu? Memang bangunan Belanda asli. Enggak, maksudnya untuk administratur atau untuk rumah. Oh, perumahan, jadi, rumah. Rumah pribadi sendiri kan dulu kan itu Mbah Bojot itu ikut Belanda. Ji. Yang Bojot ikut Belanda terus Belanda mau pulang ke negaranya terus disuruh beli yang Bojot itu. Oh, daripada dilimpahkan orang lain lebih baik kamu yang ikut saya yang kanan apa tangan kanannya Belanda yang Bojot itu. Terus dibeli terus hak milik yang Bojot. Sekarang udah milik. Udah hak milik. Oh, tanah dari sana, semua sampai. Yang kalau bangunan yang pojokan itu Bu ikut nggih rumah nggih itu dalam niki nggih kasih kabat kerabat berarti sampai situ nggih 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 kemudian pangdam di Ponegoro Jawa Tengah nggih Semarang Pak Haryoto. Oh, Pak Haryoto dalam nggih Haryoto PS nggih Haryoto PS iya nggih sampun sedo nggih kasih sampun sedo sing sedo ibu-ipun ibu-ibu bapak sampun sedo. Oh nggih. Sak nika sing lenggah wonten riku nika adikipun Pak Haryoto. Oh nggih. Nggih adik. Jadi ini semua masih anu ya. Bangunan Belanda. Belanda. Asli. Belanda, asli. Kalau yang belakang sana nggih tak sampun perubahan sedikit ngoten, tapi nika kayu-kayu ini pun tasih asli. Asli, asli sekali. Saya ini kan penggemar kereta api, kereta bangunan api. Lama nggih. Saya tadi kan anu Bu, dari perempatan Gotri terus menyusuri bekas jalur. Jalur itu kan ada di peta Belanda. Ada kok. Gotri apa sebelah mana gitu. Ya ada bangunan Belanda. Nggih. Mungkin rumah dinas nggih. Nggih, terus ini kan sampai pabrik gula. Nggih. Jalurnya sampai pabrik gula. Tapi jalurnya masih dikuasai kereta api, KAI. Nggih. Jalur kereta api itu sampai di belakang. Nggih, belakang sungai itu kan. Nggih. Wonten enggak? Kasih wonten sedikit tapi itu sampai diambilin orang. Yang rel. Relnya masih. Banyak yang diambilin. Selain gula ambil batu putih katanya. Batu putih. Sini. Ini batu putih kok kurang tahu. Kurang tahu ya. Tahu sih ya selatan tadi sama gula. Nggih, nggih. Yang saya berde ningali bangunan loji ini pun, ini kalau loji ini sambut nggak diperbaiki nggak? Jadi kalau rumahnya nih rencana menawi tanah pelang sampun pajeng, dipun renovasi tapi kok sampun pajeng kok terus buatin es tuh, tuh kalau rencana itu udah kudir. Ngeten jeh. Buatin matos jeh, terang ngeten. Ini sami ambros tuh ya, ini pun perpus. Menyusuri jalur kereta api tapi menemukan loji peninggalan zaman Belanda. Inilah loji Banyu Putih yang berada di komplek pabrik gula Banyu Putih. Sedangkan pabrik gula ada di sekitar sini lah. Sesuai cerita dari ibu pengguni loji. Inilah loji Banyu Putih. Halo.
sudah terhubung dengan rekan saya di TPS 01 Desa Lemah Putih. Sayang, sudah pada rusak. Loji Banyu Putih, disinilah akhir jalur kereta api. Assalamualaikum. Merintih. Assalamualaikum. Merinding. Assalamualaikum.